Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua sobatku dimanapun anda berada. Kali ini saya akan memasak chicken ayam ala Tuti Armawati. Gak ketinggalan. Dengan bahan-bahan, ini ayam 1 kilo ya guys. Ayam sudah dikasih jeruk, jeruk nipis, udah diaduk-aduk, kasih garam sedikit ya guys biar nggak cepet basi, diremes-remes pakai garam sama jeruk biar wanginya nggak amis dan biar wanginya meresap, asinnya juga meresap. Ini bahan-bahan saya pakai sasa tepung bumbu, ya sasa tepung bumbu 1 bungkus cukup ya guys, 1 bungkus. Ladaku, masako, dan saya kasih tambahan tepung terigu sama sasa. Ini nggak ketinggalan, saya suka banget sama ini, kalau kurang sasa kurang sedap. Oke guys, dengan alat-alatnya ini buat tepung yang dibasahin nanti ya. Terus ini yang keringnya, kita pakai setengahnya ke sini ya guys. Bagi dua ya guys. Bagi dua. Kemudian saya kasih ini semuanya. Bagi dua juga. Nggak semuanya ya. Saya kasih. Ini mah biar enak aja, tambah sedap. Semua aja. Sasa dikit aja. Kemudian saya kasih ini, tambahin ibu ya guys. Ini tepung basahnya. Wanginya. Baru digigit-gigit udah wangi banget nih. Bumbunya praktis ya guys, nggak usah bikin mulak-mulak. Ngaduk-ngaduknya kan. Aduk-aduk. Minyak panas ya, saya bikin ini. Empat dulu aja deh cemplungin lagi ke sini. Taruh nanti biar di sini.
dua kali ya guys, ini sekali, baru dua kali ini. Jangan sampai netes. Lagi terus sampai sambil nunggu minyak panas, kita aduk lagi, dibolak-balik. Udah 4 aja dulu, ada 3 ya. Sekali kita aduk-aduk terus guys. Seharusnya pakai tangan tapi biarin pakai sendok aja. Boleh pakai tangan guys, nggak apa-apa pakai sendok biar kabar kotor tangannya. Terus aduk-aduk terus. Udah susah pakai sendok. Maaf ya bah guys, pakai tangan. Kalau pakai tangan kan biar hasilnya bagus. Terus aduk-aduk terus. Kok terigunya banyak yang blunder-blunder sih? Sampai airnya itu belum panas ya guys. Terus ya guys, aduk-aduk terus. Apinya jangan terlalu gede ya guys, biar matangnya sampai ke dalam. Kalau apinya gede ntar matang di luarnya doang, makan di dalamnya ada darahnya, aduh jadi nggak enak deh. Terus aduk-aduk. Tuh udah cantik. Udah panas nih guys. Apinya jangan gede-gede, apinya sedang aja. Oke guys, ini udah mau matang, udah kecoklatan tuh. Bentar lagi ya guys. Bentar lagi matang. Ini guys, ini udah matang. Kita angkat. Oh, ini udah jadi.
Udah beres bikin chickennya, chicken ayam ya guys ini. Teksturnya boleh diambil. Panas. Oke guys, boleh kita santap nih. Terima kasih ya guys yang sudah nonton video-videoku ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya ya guys, biar channel saya berkembang dan semangat untuk upload-upload video-video berikutnya. Oke guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.